Ini ada sedikit tips untuk mensterilkan sekam mentah, tepatnya sekam padi, sahabat ya. Caranya mudah sekali. Simak terus. Fungsi sekam padi mentah diantaranya dapat membuat media tanam menjadi poros, aerasi menjadi baik, dan drainase lancar. Bahkan dapat meningkatkan kemampuan retensi air dalam media tumbuh tanaman. Akan tetapi alangkah baiknya untuk disterilkan terlebih dahulu. Nah, di sekam mentah ini kemungkinan banyak sekali bakteri-bakteri yang bisa berkembang dan merusak kesehatan tanaman. Bakteri jahat istilahnya. Beda halnya dengan sekam bakar karena sudah disterilisasi melalui proses pembakaran. Baik, langkah pertama didihkan air bersih secukupnya. Selanjutnya berikan garam secukupnya, jangan terlalu banyak. Bisa diperkirakan sahabat ya. Diaduk. Garam di sini berfungsi membantu pembersihan dari bakteri yang mungkin setelah dingin sahabat ya bisa ada lagi. Dan juga memberikan manfaat tambahan bagi tanah dan tanaman. Lanjut setelah airnya mendidih, kita siramkan ke wadah yang terisi sekam ini. Ratakan dengan pengaduk. Lanjut lagi sahabat, kita dinginkan. Dalam waktu beberapa jam biasanya sudah dingin. Nah sahabat, biar lebih bagus kita jemur mumpung terik mataharinya ya. Untuk menghasilkan media tanam yang baik memang agak repot. Tapi tak apa, tetap ngopi, tetap semangat sahabat ya. Nah, sudah kering. Selanjutnya kita campurkan ke media tanam. Hingga tercampur seperti ini. Lanjut dimasukkan polybag. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.